Terasa pancong. Ini mungkin sekarang Dadang itu lagi, ini maafnya Mak, lagi jedot-jedotin pala nih. Mau ngasih upah ya Kang Aceng? Iya, kalian kan. Nggak usah Kang Aceng. Nggak apa-apa. Hei, kenapa? Kita melakukan ini dengan senang hati, Kang. Setiap hari juga boleh. Tadi waktu Kang Dadang nyusup di semak, kita monologin malah diomelin. Iya, Kang Aceng. Santai aja. Iya, iya, iya. Kalau gitu terima kasih banyaknya. Atur nuhun pesannya. Ma, puasain Kang Akum, Kang Idoy. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama, Kang. Ayo, mari. Mari. Aduh, emak jadi kesian sama Dadang, Ceng. Biarin aja, ha. Biar pancong tau rasa. Gak bisa dibiarin. Masa Dadang terpandang kondang paling kaya di Ciraos? Kalah sama supir angkot. Bikin dulu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doi. Waalaikumsalam. Mak, mari Mak. Wak, Ceng. Iya, Doi. Kamu juga hati-hatinya. Iya, Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tinggal dulu, ha. Bro, saya pengen lihat pancong. Khawatir. Jangan-jangan dia pingsan dengan kepala benjol-benjol. Kamu mah enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Tapi mah benar-benar mah Aceng teh puas banget bisa ngerjain Dadang. Mudah-mudahan Dadang sadar dan gak sombong lagi. Aduh, kalau itu mah gak mungkin kayak mah sifat seperti itu udah bawaan dari lahir. Ya udah, sekarang beresin kardusnya. Tapi Mak, beresin. Iya, Mak, ya. Rasain kamu pedut.